Nih bang, Maya bawain makanan. Abang pasti suka. Buat abang? Iya. Maya udah bilang sama Umi belum? Udah, tapi kata Umi boleh. Oh iya, Teng. Barusan gue liat di koran katanya. Udah, makan aja yuk. Yuk makan ya, Maya. Iya bang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Ustadz Sodri udah pulang. Tumben banget nih gak ngesot. Im, emang tadi tausiahnya lancar? Dua-duanya lancar. Kok dua-duanya sih? Iya, yang pertama lancar tausiahnya. Yang kedua lancar menyatakan cintanya pada Rena. Namanya bukan Cie-Cie, namanya Rena. Cie-Cie. Namanya Rena, bukan Cie-Cie. Tapi suka kan? Suka sama siapa? Sama Cie-Cie. Bukan, orang saya sukanya sama Rena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Bahasa apa tadi? Cie-Cie. Oh, ini Pak Ustadz. Tadi tausiah di radio, Pak Ustadz dapat salam dari Pak Jarot. Bilang apa dia? Kata Pak Jarot, harusnya yang tausiah di radio itu tetap Ustadz Rehan. Karena kalau diganti sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak. Jadi kena sanksi, kena penalti, honor dipotong. Begitu katanya. Dia berani bahas penalti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, Bang Fahri. Kenapa, Din? Dinda cuma mau bilang kalau Dinda belum bisa ke bengkel Ahlak hari ini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Din. Kakinya Dinda gimana? Udah sembuh? Alhamdulillah baik, Bang. Bang Fahri, berita yang di koran sama di medsos, apa itu benar? Nggak usah dipikirin, Din. Nggak usah dibahas. Nggak usah diomongin. Nanti jadinya gibah, ya? Neng Dinda, lagi telepon yang sama Ganteng ya sama Farhan. Bilangin ya salam dari Umi gitu ya sama Mas Ganteng. Udah dulu ya Bang. Assalamualaikum. Ya Din, Waalaikumsalam.